Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kami. Terima kasih yang udah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa videonya ditonton sampai habis. Hari ini sharing aktivitas ataupun kegiatan hari ini. Ini Pak Suami lagi mau siap-siap berangkat kerja, itu lagi ngelap-ngelap helm dan mau manasin motornya juga karena sebentar lagi mau berangkat kerja. Jadi dia minta di videoin alias request ya. Kalau nggak request biasanya sih nggak aku videoin. Mungkin nanti videoin pas kalau di rumah gitu ya weekend. Ini nggak tahu tadi pagi minta di videoin. Oke, aku videoin aja beberapa menit sebelum Pak Suami berangkat kerja. Lagi panasin motornya dulu ini ya. Motornya tuh kotor banget nih, belum dicuci karena belum sempet. Karena sibuk terus Pak Suami, apalagi kalau Sabtu Minggu kita tuh banyak banget kerjaan di rumah juga gitu. Dan Pak Suami tadi udah berangkat kerja. Selanjutnya aku mau ngelanjutin kerjaan-kerjaan aku ya ini. Tadi belum ngapa-ngapain sih memang, karena nunggu Pak Suami kerja dulu. Nah ini aku mau masak nasi dulu teman-teman sebelum nyuci, karena colokannya cuma satu, ganti-gantian gitu harus mindahin. Sambil nunggu nasinya matang, aku mau naro-naroin air ya di tempat minum, terus sama nyuci-nyuci piring nih. Tadi habis sahur belum dicuci sama habis buka, biasanya langsung aku cuci paginya karena nyucinya tuh di luar teman-teman. Kalau di luar itu banyak nyamuk plus gelap gulita karena sampingnya kan masih perkebunan ataupun tanah gitu ya, tanah pekarangan, tapi itu kayak nggak kerawat gitu, milik orang karena mungkin orangnya nggak pernah ngecek gitu loh teman-teman. Oke, sebelum cuci-mencuci aku mau nyapu-nyapu dulu ini ya, sebelum tangannya basah karena kena air. Aku mau beres-beresin dulu kamarnya, tadi belum aku beresin biasa ya, karena emang mau di videoin jadi sekalian aja semuanya. Ini sambil di sapu-sapu atasnya karena banyak sawang juga ya, tapi nggak terlalu sih banyaknya, mungkin adalah 1-2. Aku sapuin ke depan, jangan lupa gordennya ini ditali ya biar rapi, biar pas keluar masuknya tuh enak, nggak kehalang sama gordennya. Ini gorden dari kontrakan dulu, karena ini tuh sebenarnya gorden-gorden itu dulu tuh yang di kontrakan dahulu itu milik kami, itu dari kontrakan yang dulu, yang orang kontraknya dulu gitu ya, karena kita ngegantiin, jadi barang-barang perabotan itu jadi milik kita itu loh, karena kan kalau kontrakan kosong ya nggak ada perabot. Jadi dulu kita gantiin perabotnya ya dari gorden, pokoknya dari alat-alat masak dan sebagainya gitu. Dan udah selesai sapu menyapu. Dan ini aku mau ngebongkar-bongkarin barang. Ini ada beberapa barang yang gak kepake, mau di posting nanti di Facebook, di marketplace, mau dijual. Karena emang ada beberapa barang yang gak dipake. Kayak ini galon ya, karena udah ada tempat air banyak, jadi nggak, kayaknya nggak butuh galon. Galon itu biasanya nanti kalau beli air udah orangnya bawa galon sendiri diisiin kayak gitu ya, jadi kayaknya udah nggak perlu lagi. Sambil ngurang-ngurangin barang ini ya, karena di ruang tamu udah penuh banget gitu, jadinya mau aku kurangin. Dan ini juga udah persetujuan Pak Suami juga tentunya, karena udah bilang kalau kata Pak Suami ya nggak apa-apa gitu kan, emang nggak dipakai. Daripada nanti nganggur ngangkrak ya, nggak kepake, terus buat apa juga gitu kan ya. Untuk blender juga udah punya blender, ini dulu udah pernah kepake tapi cuman sebentar, setelah itu disimpan lagi dan akhirnya menganggur gitu ya. Kalau blender tuh aku ada ini satu blender kecil gitu. Oke, tadi juga udah aku rapihkan semuanya yang di ruang tamu. Selanjutnya mau ngurusin yang di belakang ini, karena nasinya sudah matang, aku mau nyuci baju sambil cuci piring. Jadi alhamdulillah, karena emang kemarin ada rezeki sama Pak Suami dibelikan mesin cuci, jadi ada yang meringankan gitu ya, karena kalau nyuci itu emang kerasa banget ya, apalagi kalau nyucinya banyak.
Kalau ada mesin kayak gini, alhamdulillah ada keringanan gitu. Ini sambil nyuci-nyuci baju, sambil nyuciin perabotan. Kayak mangko-mangko ini yang nanti mau dipakai buat lebaran ya, untuk bikin bakso gitu kan, kalau ada tamu, ada teman-teman Pak suami gitu yang dari tempat kerja atau mungkin saudara juga ya, kalau pada mau main. Tapi sebenarnya ada juga saudara gitu di sini, tapi jaraknya agak lumayan jauh-jauh. Saudara dari kampung halaman, karena emang pada sibuk sendiri-sendiri gitu ya, jadi kita jarang ngumpul. Nanti ngumpulnya mungkin pas ada acara tertentu aja gitu, teman-teman. Karena Pak suami juga sibuk kerja, dan di rumah juga itu nggak ada motor, motornya dipakai Pak suami kerja, ya udah, jadinya nggak bisa kemana-mana juga. Ya mungkin kayak gini di rumah aja gitu, bikin video teman-teman ya. Mungkin kalau yang banyak nanyain aku tuh ngapain di rumah. Di rumah tuh ya nggak melulu tiduran aja tuh nggak. Kalau ada kerjaan yang dikerjain ya kerjain. Tapi kalau semisal mungkin lagi capek pengen istirahat maksudnya. Ya udah istirahat gitu ya, daripada nanti kecapean dipaksain gitu, kitanya sakit, apalagi bulan puasa juga tenaganya terbatas. Alhamdulillah ini kayaknya udah selesai. Ini masih ada beberapa lagi yang aku rapihkan dulu ya di rak piring. Jadi ini videonya mungkin gak semuanya gitu di videoin ya, sebagian-sebagian, sepotong-sepotong aja ya teman-teman. Karena itu videoinnya dari pagi sampai menjelang berbuka, jadi bisa dibayangkan ya itu berapa jam aku videoinnya. Pagi itu sekitar 1-2 jaman, terus sorenya juga sama, jadi udah hampir 2-3 jam. Terus aku edit bagaimana caranya tuh biar video ini gak kepanjangan dan gak kependekan gitu ya, biar kalian tetap bisa menikmati video-video cleaning motivation, entah itu kerjaan-kerjaan yang mungkin gitu-gitu aja gitu ya. Dan tadi udah selesai alhamdulillah ini, dan apa tuh nyucinya. Kalau nyuci nggak aku keliatin semua ya, lagi nyucinya tuh sambil dikerjain sama kerjaan lain juga, sambil cuci piring, sambil beres-beres. Jadi ya udah, ini sambil nungguin kering juga ya, sambil ngerjain yang lain gitu maksudnya. Ini udah aku keringkan juga tadi ya, ini tinggal jemur-jemur aja di depan kayak begini. Sebenarnya tuh ada jemuran di samping di bawah, tapi itu bawahnya becek teman-teman. Nanti takutnya kalau kena angin atau apa gitu ya, ini takutnya jatuh ke bawah dan bajunya kotor lagi. Jadi aku jemurnya di depan rumah aja, karena untuk menghindari ya itu tadi ya, kotor lagi kalau becek, apalagi di bawah tuh kayak tanah rawa gitu loh teman-teman, dan banyak keong juga di bawahnya itu. Kemarin aku beres-beres di video aku yang aku nyebutin rumput, kalian bisa tonton aja video lengkapnya, nanti insya Allah juga aku selipkan di atas video ini. Dan kalau nggak ada nanti bisa dicari aja di playlist ya. Oh iya, sampai lupa nanyain gimana teman-teman semuanya kabarnya di rumah, semoga juga pada sehat selalu. Alhamdulillah di sini aku sama Pak suami juga sehat. Dan ini siang menjelang sore harinya, bajunya udah pada kering ya, mau aku lipet-lipetin semuanya. Tuh, agak lumayan banyak menumpuk. Ini nyucinya seminggu 2-3 kalian padahal ya. Ya udah nggak apa-apa, langsung aja aku lipet-lipetin kayak gini teman-teman. Karena kalau menumpuk itu nanti bikin rumah nyamuk ya. Kalau nggak ada tempat untuk naruhnya, langsung taruh aja di lemari. Nanti kalau mau disetrika ya tinggal pas mau makainya aja disetrika. Kayak begitu biasanya. Nah kayak gini. Ini baju-baju Pak suami juga, baju-baju kerja. Kalau baju putihnya kayaknya belum kecuci ini karena tadi masih dipakai. Tapi celananya tuh tadi dia pakai lepis. Jadi ya udah aku nyuciin celana, jaket kayaknya nih. Jaket yang biasanya dipakai begitu ya. Terus ini baju-baju harian aku kemarin untuk
besi-besi juga tuh ya, habis nyemplung-nyemplung di halaman rawa ini di bawah tadi. Soalnya kalau rumputnya itu cuman dipotongin pakai pisau rumput ataupun pakai arit ya namanya, tempat kalian apa, nah itu nanti berapa hari gitu udah tumbuh lagi gitu ya, kayaknya percuma udah nyapain badan, jadi mending aku cabutin sekalian. Insyaallah nanti part 2 nya aku bakalan lanjut lagi bersih-bersih itu halaman ya, aku cabut-cabut sama Pak Suami hari, kayaknya hari Jumat Pak Suami libur ya, jadi insyaallah nanti aku videoin lagi kalau sempet ya teman-teman ya, semoga sempet karena ini menjelang juga mau hari raya gitu ya, jadi mau aku beres-beresin biar bersih, nyamuk juga agak berkurang gitu kan. Ini juga aku udah merasakan karena nyamuknya juga udah gak terlalu parah kayak kemarin. Kemarin tuh parah banget nyamuknya karena si rumputnya itu tinggi-tinggi. Nah ini alhamdulillah udah selesai lipat-melipat bajunya. Jadi tadi judulnya cuci, jemur, lipat ya. Bilasnya gak di videoin juga, kelamaan soalnya durasi. Sebenarnya ada di video, tapi ya itu kalau nggak aku potong mungkin aku cut gitu, sama ya potong sama cut itu. Kalau nggak mending dicepetin, jadi nggak terlalu jelas. Selanjutnya ini mau lanjut di dapur kegiatan mama biasanya mau masak. Hari ini sih nggak masak sih kayaknya ya karena masih ada sayur kemarin, nanti mau aku panasin aja. Dan ini aku mau bikin jasuke karena ada sisa stok jagung, ini udah habis, itu tinggal 1,5 karena yang setengahnya itu aku kasih ke burung lovebirdnya milik Pak Suami karena gak ada kangkung, kayaknya sih ada tapi gak ada tempat untuk naroknya, jadi ya udah aku kasih jagung aja sambil disiap-siapkan. Nah ini udah mateng ya, langsung aja aku potong kayak gini pakai pisau, pakai penjepit gini biar enak megangnya karena panas. Karena kalau jasuke tuh bikinnya enaknya pas angkat-angkat kayak gini, karena nanti dikasih sama margarin, nah itu biar meleleh gitu fungsinya. Selanjutnya mau aku tambahkan margarin karena ini udah selesai nipil jagungnya. Tambah margarin secukupnya aja, langsung diudek, diaduk maksudnya. Bahasa Jawanya keluar ya guys, diaduk sampai selesai, pokoknya sampai tercampur ya, sampai margarin meleleh. Setelah itu tambahkan susu kental manis ataupun krimer ya, sekarang bukan susu lagi katanya, krimer. Tambahkan krimer secukupnya, kalau yang suka manis bisa gak dibanyakin. Ini gak usah diaduk ya, nanti ngaduknya pas mau makan. Tambahkan keju kalau ada keju ya teman-teman ya. Kalau topping sebenarnya sesuai selera aja, itu banyak pilihan. Tapi kalau jasuke harus mungkin ada kejunya ya. Terus ini ada mesis, jadi aku tambahkan mesis kayak gini teman-teman. Kok makannya jasuke terus ya? Alhamdulillah yang ada ya teman-teman. Karena kebetulan di rumah ada stok keju sama coklat, jadi ya udah bikinnya ini bisanya. Sebenarnya pengen banget bikin cilok gitu ya, tapi bahannya lagi nggak ada. Kemarin juga lupa mau beli, ya udah. Dan selanjutnya mau bikin sambal. Ini nanti ceritanya sore mau beli chicken. Nah chickennya itu mau digeprek kesini, jadi kayak ayam geprek gitu. Tapi chickennya beli, karena aku nggak bisa bikin chicken yang kayak amburadul kayak temen-temen, kayak orang-orang kayak gitu loh. Mungkin teman-teman nanti bisa kasih tipsnya gitu ya di video kalian. Aku pernah bikin nggak bisa kruwil-kruwil. Nah ini tadi udah aku tambahkan gula merah, kemudian garam, penyedap rasa, micin ya. Kemudian ini aku panasin minyak aku siram kayak begini biar dia itu gurih teman-teman ya, bumbu siram. Oke udah gitu aja. Selanjutnya aku mau manasin sayurnya. Ini ada tumis mie kemarin ya, itu masih, ini jatah untuk sahur tapi nggak habis yang buka, ya udah hasil ini yang untuk buka. Untuk sahur kemarin tuh masih ada, jadi untuk buka hari ini. Kemudian aku mau cuci-cuci ini ya, alhamdulillah cuciannya tinggal dikit. Sehari ini nyuci bisa 2 kali, nggak apa-apa. Karena kalau nggak kayak gini nanti numpuk-numpuk ya, jadi barang yang sering kita pakai tuh lagi kotor kita harus nyuci gitu kan. Jadi ya nggak enak.
Oke, ini udah mau selesai. Dan ini aku mau bersihin kandang ayamnya juga tadi, udah selesai. Oke, ini menu kita hari ini. Tadi Pak Suami udah beli chicken sama tadi juga beli degan. Terus beli pempek juga tempatnya saudara, itu ada pempeknya, enak banget ya. Buat teman-teman yang penasaran bisa aja mampir di tempatnya. Pempek ini di mana nih alamatnya, lupa, nanti kalau kapan hari bisa diselipkan di deskripsi. Oke, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, wassalamualaikum, see you next video.